Wali Kota Bogor periode 2014-2024, Bima Arya menyatakan mundur dari kontestasi politik pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Dirinya mendukung penuh pencalonan Dedy Mulyadi sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Keputusan mundur dari bursa pencalonan Gubernur Jawa Barat diambilnya berdasarkan keputusan Partai Amanat Nasional PAN yang lebih memilih mantan Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi untuk maju bertarung pada Pilgub Jawa Barat. Dan sebagai anggota Koalisi Indonesia Maju, ia dengan lapang dada mengikuti keputusan dari partainya tersebut. Saya sampaikan pada saat ini bahwa insya Allah saya mendukung penuh keputusan dari pimpinan Partai Amanat Nasional untuk berada dalam barisan Koalisi Indonesia Maju, mendukung penuh pencalonan Kang Dedy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta 2 periode, untuk maju menjadi Gubernur Jawa Barat. Bima Arya pun mengatakan awal dirinya mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Barat atas instruksi partai untuk melakukan konsolidasi struktur partai di Jawa Barat, serta membangun komunikasi partai. Usai arahan tersebut, mantan wali kota Bogor ini pun melakukan safari politiknya dengan mengelilingi 27 kota kabupaten se-Jawa Barat. Meski tidak jadi maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat periode 2024-2029, Bima Arya akan mendukung penuh atas keputusan partai tersebut dan mendukung Dedy Mulyadi dalam pencalonan Gubernur Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Arif Permana, jurnalis NTV, melaporkan.